lagi ada di cafe My Life Music yang ada di Wayana Jayapura. Nah, sekarang tuh sebenarnya aku performnya masih lama jam 9 malam. Cuman aku ada GR dulu jam 2 sama teman-teman dari XDR Band. Gue deh. Kayak aku. Halo, pamungkas. Saking sibuknya nggak main-main di sini. Main besar di sini. Mulai besar di sini. Malam kemarin gue di Malang. Oh Malang. Gue balik lagi di sini. Oh. Udah tiga mau kerja. Oh iya. Iya iya. Udah baru. Belum mulai. Kalau jam dua. Sound check. Tadi speakernya tadi ada masalah. Bisa tadi. Bisa. Oh iya. Jauh ya dari rumah. Belum belum. Kita main-main. Tapi emang orang tua di sini ya? Sini. Siap-siap. Wali kira nggak tahu mau depan apa. Cuma ya, saya tinggalnya di sini. Iya. Tadi tuh agak bermasalah, tapi sekarang udah aman. Sekarang kita udah mau mulai untuk GR dan check sound juga. Lagu dari band lokal. Band lokal ya namanya. Grup musik lokal dari Shine of Black. Waktu itu kan viral banget tuh ya. Jadinya aku pengen bawain juga supaya teman-teman di sini bisa nyanyi bareng sama aku nanti. Sapu nama Nadila Wantari, sadari Jakarta. Sapu kopi. Ini acel. Ya, halo teman semua, jadi jadi kita pergi apa aja? Bebas, mau ke danau kan? Ke danau aja. Iya. Oke. Siap. Berarti bisa dari danau ke hotel dulu kan sih? Iya, istirahat. Jadi kemana nih? Jadi kita mau ke Danau Sentani. Jadi di Jayapura ini tuh lengkap sekali, ada pantai, ada danau, ada mau ke bukit-bukit banyak, gunung ada.
Jadi dekat-dekat gitu. Papeda guys. Tutorial makan papeda. Papeda ya. Ikannya nggak boleh. Boleh kalau ikan. Ya kok kecil sih aku. Nggak apa-apa. Dah. Nah, lagi terus. Kan langsung ditelan. Kayak makan cendol tuh. Ah, kayak makan cendol. Gimana? Burung ikannya ini. Kuahnya ya. Iya, harusnya taruh makan. Ikan. Ikannya lagi. Enak-enak. Enak kan? Enak. Papeda sudah habis. Boleh. Saya bilang. Enak, mantap. Rasanya kalau di Jawa atau Sumatera tuh kayak pindang. Jam 8. Ya kan? Kayak asem-asem gitu. Dan masih cocok lah sama lidah-lidah saya gitu. Dan kebetulan aku tuh emang orangnya yang bisa makan apa aja. Jadi kalau mau ngajak makan ulat sagu bisa. Jadi ini kan udah 7:30, nanti performnya sekitar jam 9-an. Jadi kita bakal siap-siap dulu, mandi, terus juga bakal siap-siap perform. Gitu, ganti baju. Harus berubah. Logatnya udah yang lokal. Boleh. Bentar ya. Foto dulu. Dari 3 jam yang lalu. Agak lama ya, tapi worth it ya sama hasilnya. Karena ini makeup sendiri tuh, bisa lihat kan. Cantik toh. Cantik toh. Yuk kita berangkat. Dan sekarang lagi mau pilih-pilih aksesoris. Biasanya tuh aku pakai cincin-cincin itu di tangan biar lebih lucu gitu kan kalau di foto. Ini kan, terus apa lagi ya? Ini juga lucu. Nah, kayaknya kayak gini aja sih, itu kan. Halo semua, selamat malam. Kamu semua sehat, toh? Aku tak ada buat anak. Aku tak ada buat anak.
perjalanan aku di Jayapura ditutup dengan performance yang seru banget karena semuanya ikut joget, semua ikut nyanyi, semua ikut bersenang-senang. Semoga dari sini punya kesempatan lagi buat datang lagi ke Jayapura. Dan jangan lupa buat dukung dan dengerin lagu-lagu aku yang lainnya ya. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi. Beratnya arus kehidupan terlihat serupa. Benar pun percuma jika tidak sama. Terlebih bagiku yang tidak bertata. Kau hadiah dari matahari, membuatku kan terus berlari. Aral melintang misteri semesta, namun kamu buatku mengerti. Kau hadiah dari matahari, membuatku kan terus